Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kita semua telah berhasil menjalankan ibadah puasa sesuai dengan surat Al-Baqarah 183. Dan pada saat ini juga kita menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri ini juga mengacu mengikuti amanah surat An-Nisa 59, bahwa kita mentaati kepada perintah Allah, mentaati kepada perintah Rasul, dan taat kepada ulil amri. Di era pandemi ini kita betul-betul harus menjunjung tinggi taat kepada tiga sumber tadi, agar kita tentunya bebas dari masalah kemudaratan. Kita mengutamakan keselamatan jiwa manusia sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah kita, dan kita telah kembali ke fitrah, dan marilah kita isi fitrah kita ke hal-hal yang baik untuk mengemban amanah, mencerdaskan kehidupan generasi muda, untuk menjadi generasi muda yang cerdas dan akhlakul karimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.